Allah lebih paham apa yang kita inginkan daripada manusia. Allah paham bahkan sebelum kita utarakan di atas sajadah sekalipun, baru dengan derai air mata, bahkan sebelum air mata ini keluar sekalipun, Allah sudah paham, Allah sudah tahu. Lalu kenapa kita masih mengkhawatirkan? Sedangkan Allah saja sudah tahu apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami, dan apa solusi yang harus kita dapatkan. Allah sudah tahu. Tenang, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Gak akan kita dibuat hancur hidupnya. Gak akan, selama kita baik sangka sama Allah dan mau mendekat kepada Allah, gak akan dibuat hancur, berantakan hidupnya, sia-sia hidupnya, gak ada. Mau sependosa apapun masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, Allah tetap yang paling sayang sama kita. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Allah sebaik-baik penggenggam masa depan kita. Dan saat masa depan kita ada dalam genggaman Allah, berarti dia ada dalam genggaman terbaik, penulis skenario terbaik, pemberi solusi terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.